Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Alari Blora. Kali ini kita ajak blusukan. Ada suara burung terkuku dan suara ayam berkokok. Kita sudah berada di kawasan Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Seperti apa situasi di desa sini? Yuk kita blusuk bersama. Pokoknya jangan bosan-bosan ya jika kita ajak untuk jalan-jalan virtual, blusukan ke pedesaan untuk sekedar nostalgia pulang ke kampung halaman. Kalau kemarin-kemarin kita berada di Blora bagian timur, bagian selatan, kali ini kita blusuk Blora di bagian barat, yaitu di wilayah Kecamatan Ngawen. Yo, alhamdulillah, walaupun blusuk di pedesaan, bisa kita lihat untuk akses jalannya terpantau di sini sudah bagus ya. Jalannya sudah di paving block. Nah, ini kita berkeliling dulu. Nanti kita coba ajak untuk blusuk ke lorong-lorong desanya. Nah, ini kita mencoba blusuk ke lorong-lorong yang ada di kawasan sini. Ini ada ibu-ibunya. Nuwun, Bu. Derek dolan. Sami nyantai niki. Oh, Salim Rin. Kula Arif saking Blora. Mbak. Nek mriku pun buntu niki. Ngeten mboten kejae. Oh, tesih wonten rumah-rumah. Tesih kata. Amit nggih, Bu. Nggih, oh. Masih ada pemukiman ini blusuk kawasan sini. Oh nggih, tesih kathah nggih, Bu. Nah. Ini masih ada ternyata. Nah, nek niki berarti ndereke pundi Bu desane? Ketanggi, Sendangrejo. Kowe Ketanggi, desane Sendangrejo. Duko Ketanggi, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngawen nggih. Niki kok rame-rame niki? Acaranya nopo nih? Turunnya Pak Bupati Jemriki ngoten. Oh, dalam rangka TMMD nih kungge. Ya zaman Rian Abri masuk desa nih kungge. Saat ini kita TMMD nih ki Bapak Bupati Badhe Dugi bersama Forkopimda lainnya ternyata. Yuk delok ning lapangan pemirsa. Monggo Bu. Ketinggalan wonten barungane nggih. Rencana ada barungannya juga ini. Dari kawasan sini juga terpantau untuk tanah pertanian warga sudah ditanami tanaman padi. Nah, ini alhamdulillah airnya juga tercukupi. Tentunya kita doakan semoga panen dari warga di sini melimpah dan hasilnya bisa maksimal. Nah, ini pemirsa, kita ajak untuk menuju lokasi TMMD Sengkuyung. Nah, itu akan dimeriahkan oleh pentas seni barongan yang merupakan kesenian khas asli dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Izin Komandan, wala ini ada barongannya juga gini dan ada barongan. Thank you.
Ini barongan sudah siap untuk dipentaskan. Izin Dan, ini ada barongannya juga ya Dan ya? Ada. Wah, bakal meriah sekali gitu Dan iki nggih. Pasti. Alhamdulillah nggih. TMD ini untuk rakyat lah. Siap, warga juga sangat antusias sekali ya, gitu nggih. Menyambut kegiatan TMMD. Walah. Siap nih. Nah, ini ternyata lokasi lapangannya ini dekat dengan SD mana nih, Pak? Depannya SDN Sendangrejo, Kecamatan Ngawen. Oh, kesan-kesannya di gimana, Pak, ini dengan adanya TMMD ini? Kesan-pesannya ini, Pak, saya sebagai guru dan juga terutama masyarakat sini merasa sangat bangga dan senang luar biasa. Karena kan baru ini, Pak, pertama ada TMMD di desa ini. Ini merupakan sebuah apa nggih? Biar Bapak Bupati dan juga masyarakat itu lebih mengenal lagi Desa Sendangrejo. Pembangunannya juga akan semakin lebih baik lagi dan terutama SDN Sendangrejo semakin maju lagi. Amin amin ya robbal alamin. Ini adik-adik pun antusias ya, sekali ya. Semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 Pak, semuanya sudah membawa bendera merah putih siap menyambut Bapak Bupati dan juga seluruh jajarannya. Alhamdulillah. Ini dalam rangka TMMD dari Kodim 0721 Blora Jawa Tengah. Ini seluruh warga dari berbagai elemen masyarakat sudah siap menyambut dengan gembira, dengan senang bahwa pembangunan itu dilakukan merata hingga ke pelosok desa, salah satunya dengan program TMMD ini ya Pak Ragil ya. Tetap semangat pokoknya, ini bukti kemanunggalan tentara dengan rakyat. Karo ngenteni Pak Bupati teko, iki bocah-bocah sekolah podo jajan. Buah kole laris manis iki ngantek ora ketok bokonge. Jajane apa wae sih iki? Pak monggo Pak, monggo Pak. Wah, laris manis Pak. Sapa iki nduse es? Kowe ngandel ya. Apa kowe? Entar, sinten-sinten. Okay. Nah itu sepertinya rombongan akan datang. Yuk kita mendekat pemirsa. Thank you.
Laporan perwira pelaksana TNI Manunggal membangun desa Sengkuyung tahap 1 tahun anggaran 2024.
sebagai